perhatiin aja ya. Hai. Aku sambil kerjain tugas ya. Belum selesai tugasnya. Iya, belum mandi lah, gila. Kenapa lu harus mandi sekarang? Tugas sambil kuliah. Thank you. Belum kelar tugasnya, ternyata tuh ditambahin lagi gitu, kata temen aku. Tugas yang ini masuk, tadi sebenarnya harusnya udah kelar. Bahkan sebelum jam 10 tuh ditambahin lagi. Belum submit. Namanya juga cuma nyalin ya. Ntar jam 12 siang weh, ini makanya harus buru-buru dulu. Bentar ya, aku bentar lagi sih kelarin. Nyalin pasti lebih cepat memang, makanya. Jangan lupa ya ntar nonton loh. Ntar seru nih ntar. Jangan lupa nonton ntar. Jangan ditiru ya. Tenang. Kita biasa memang suka berbagi. Kenapa ya? Kuliah tuh disuruh nulis-nulis gitu.
Padahal sekarang zaman tuh udah canggih ya. Orang tuh udah bisa ketik di komputer, di laptop. Aku harus disuruh nulis. Bener gak sih suruh nulis juga kuliah tuh? Nih bener banget suruh nulis habis itu di scan, betul betul banget nih. Kayak repot banget gitu. Apa sih, pengen banget gue nulis. Nulis daripada ketik, lebih repot tulis tangan, kirim pakai pos. Ih, ya kali kirim pakai pos itu enggak banget sih. Lebih suka nulis daripada ketik sebenarnya aku juga sih, tapi kayak kalau kayak gini tuh ini terlalu banyak gitu. Ah, nanti kerja pun gak akan kayak gini kalau dikit mah nulis surat. Banyak pernah berapa lembar? Banyak deh. Berapa ya? Berapa ya waktu itu ya? Aduh, lupa banget deh. Masanya juga ini tuh angka nih. Ini angka semua, guys. Angka, angka, ya angka. Angka, angka semua. Gue kalau ngerjain tugas tuh enggak bisa cuma satu lembar gini nih, enggak bisa. Dua lembar harus. Semangat ya BTW yang puasa. Aku nggak puasa. Iya, jangan mengeluh. Yeah.
HBDR yuk. Ip masih tidur. Yang Jumatan nih nggak disematin iya ya. Yang Jumatan semangat juga ya. Berapa ini? 2018 ya. Nyalin aja capek. Gimana yang kerjain ya? Selama kuliah offline ya, aku tuh bisa ngabisin tuh pen tuh bisa 4 tau. Berapa lembar tuh pen 4? Enggak, jadi tuh kayak aku setiap ngerjain, pokoknya kan karena offline online jadi sering ngerjain tugas kan. Ya jadinya banyak. Pennya habis, cepet habis. Ini temen gue ngaco nih. Satu lembar nih cuma buat nulis satu jurnal. Boros kertas bet, gue liat-liat nih. Boros kertas banget lu. Satu jurnal doang. Tuh, gua tuh disini aja mendingan. Hemat dong. Udah kelar tugasnya. Kelar. Bentar ya guys, aku mau buka WA dulu. Ya guys, aku bakalan keluar dulu karena aku mau konekin WhatsApp ke laptop. Oke. Tunggu sebentar ya. Tunggu bentar. Enggak ada 5 menit. Bentar. Hai. Oke, udah selesai. Yeay. Nah, sekarang aku mau kirim tugas dulu.
gue lihat-lihat nih. Jadi hari ini periksa tugas chapter 5 ya. Kalian harus tukar jawaban masing-masing ketentuannya 1 dengan 2. Jadi absen nomor 1 tukeran dengan 26. Daftar nama. Oke. Apalagi nih kayak repot gitu hidupnya. Dia suruh kita yang kerjain nilai teman kita punya. Gue jadi bingung nih kayak gini. Bukan tugas yang tadi yang periksa teman tuh, jadi nanti katanya kalau kita kelas, pas kita kelas tuh kita periksa tugas teman kita. Kagetan nih gue orangnya nih, jangan ada tiba-tiba tugas gitu tuh. Jujur aku ingin minum. Bentar ya, mendingan gue kagak minum di sini kan. Bentar. Thank you.
Orang yang digambar ganggu deh. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Wih, makanannya enak. Katanya minum iye. Sekalian deh makan, lapar. Kan aku nggak sahur, jadi aku pasti lapar. Aku juga cuma makan dikit banget sih ini. Jam berapa sih sekarang? Gue lah kegiatan. Cukuplah gue makan segini. Astagfirullah, nggak boleh makan ya. Yang puasa. Gue makan daging babi, gue makannya nasi. Nasi kuning gitu sih sama telur doang. Ikutan boleh lah. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Istighfar loh. Istighfar. Loh, kenapa close showroom? Is, liatin dong makanannya. Gak boleh gitu. Banyak yang puasa atau gak? Tim bubur diaduk atau gak diaduk? Aduk. Itu kemarin videonya Tasya dalam rangka apa? Gak sih, waktu itu cuma pengen buat aja sih. Terus ya udah. BTW kalian tim mie goreng apa mie kuah? Mie kuah sih. BTW kalian tuh lebih susah nahan minum atau nahan makan? Kok nggak di-share? Jadi ya kalian bisa lihat sendiri, itu video tuh berantakan banget, narinya masih jelek, terus masih berantakan. Jadi kayak jangan, nggak mau di-share jadinya. Mie goreng. Susah nahan minum, nahan minum. Nahan minum sulit. Kalau lapar makan, kalau makan terus. Nahan emosi, Ci. Apa sih kami itu? Gak boleh gombal-gombal, ingat ini bulan Ramadan. Sak, peng. Sak. Kalau makan mah emang sih ya, kalau makan mah ya gue juga bisa nggak makan gitu. Kalau minum sih gue nggak bisa. Gue gak minum, gue dehidrasi. Uyeng langsung kepala. Mau pingsan. Iya, 25 hari dari sekarang tuh hari apa sih? Tanggal berapa sih? Aku pengen tahu dong. Hari Lebaran. Latihan jember. Latihannya malam.
kan kegiatan dulu aku hari ini. Gak lihat ya eventnya. Lebaran bagi-bagi THR. Bangkitan. Tunggu THR turun buat kasih makan anak orang. Dapat THR enggak, Rio? Enggak tahu. Eri lagi rilis lagi pada capek giveaway, Rio. Loh, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emang kenapa? Aku enggak. Entah kalau emang lagi capek enggak usah giveaway. Tanggal 12 Mei. Oh. Jadi 25 hari dari sekarang itu tanggal 12 Mei ya. 12 Mei. Oh, 12 Mei. Lebaran enggak sih 12 Mei? Belas Mei, cair baru cair. Iya ya, cuti bersama ya. Enggak ada yang nonton. Siapa yang bilang mau ulang tahun? Kalau 2000 tahun 2000 tuh tambah 2021 tuh berapa sih? Udah berapa tahun ya? 21 ya? Iya loh, 21 tahun. Tua em. Enggak 4021 dong. Oh, ditambah ya. Dikurang enggak sih? 2021 dikurang 2000. Boleh gitu. Minus 21. Benar ya? Mau habisin makannya, Bu. Jangan ngerayain di teater, mohon maaf. Kan pada ini. Emang rayain apa sih? 12 Mei itu rayain apa sih? Mau minum. Lebaran tuh kan makanya merayakan lebaran. Bisa-bisanya lebaran gak krip. Enggak dong, mudik kan gak boleh. Kalau mudik juga, ya gue juga kalau boleh mudik, gue juga gak kemana-mana sih. Harus
April nanti 12 Mei mau ngadain giveaway enggak? Enggak usah, simpen aja duitnya, Kak. Simpen aja. Emang Cheryl gak punya kampung? Enggak. Emang di Jakarta itu sih. Pengen mudik kemana kalau bisa. Bali gak sih? Bali mudik. Cheryl bener-bener gak ada apa-apa loh. Iya sih ya. Gak ada apa-apa sih memang. Apa macam sama Arif capek rebahan, iya. Tuh Bali tuh, yuk sini Bali. Bali mah rekreasi. Bali mah liburan. Awal Mei ke Bali nih, wih keren banget. Jadi biasa-biasa aja ya, kayak bagi-bagi mie goreng aja. Apa sih kami itu? Ngantuk banget kayaknya. Enggak ngantuk sih. Semarang atau Jogja? Iya sih, menarik. Jogja sih. Aku ngantuk. Gue heran ya. Gue tuh kayak jamnya tuh udah gak jelas gitu. Jam hidup gue nih. Bangun siang kerjain tugas. Saya kerjain tugas ngantuk. Kan ada aja kalau gue gak kerjain tugas. Gue lapar. Makan, abis makan ngantuk. Wanita karir memang, kayak wanita karir ya. Udah abis ngantuk nih, gue sampai kamar nih, gue nggak tidur, bisa nggak tidur, main HP aja. Tiba-tiba udah sore, baru tidur. Pas baru tidur, latihan gue malam. Sampai tempat latihan gue ngantuk. Main HP lupa waktu, betul sih. Real papa lu gak berhenti-berhenti tuh ngomong. Apa? Tidur tepat waktu, kebetulan tidak ya, karena kan baru latihan aja jam berapa. Biasanya baru latihan tuh setelah kegiatan. Jadi ya kalau kegiatan jam 9, baru mulai jam 9 latihannya, atau jam 10. Jam 1 aja masih on. Iya, betul. Gue baru pulang itu. Hati-hati sakit, tenang. Aku kan selalu minum vitamin. So, aku gini sih. Kayak gue tuh gak makan banyak jadinya. Karena gak mood makan gitu. Tapi, yaudah. Jadinya nggak bisa kurusan ya. Lagi capek emang jadi nggak mau makan, betul. Tapi kalau udah deket-deket period ya, itu tuh biasanya tuh justru malah nafsu makan.
deh gue ini makan nih. Terus gue bisa nih 2 jam kemudian, berapa jam kemudian gue lapar lagi. Gue juga bingung untuk sampai. Belum aja lembur subuh siangnya ngantor. Aku tuh kepikiran ya. Aku tuh kepikiran gini sih. Aku pengen gak kerja kantoran, jadi duh bingung juga sih. Ada yang nanya juga nih. Ini bilang Real suka pakai jaket flanel. Itu bukan jaket gak sih? Itu tuh meja gak sih? Jadi tuh itu sebenarnya, jadi itu sebenarnya punya Kak Inal guys. Jadi waktu kejadian yang video itu, bikin video itu pertama kali Kak Inal pinjemin. Terus gue belum balikin. Itu sempat kayak Kak Inal, ini nanti dibalikin ya. Terus dia bilang gini, oh gampang, nanti aja lah, nanti gue lupa. Maaf ya Kak Inal. Terus gini, kemarin gue disuruh pakai baju sporty. Kan gue bukan sporty banget ya orangnya. Ya walaupun ngomongnya begini nih, tapi seenggaknya baju gue tuh girly-girly gitu. Cewek banget. Tapi disuruh, akhirnya gue lihat-lihat lagi, ada baju ginian, menarik, gue pakai. Seenggaknya ini tuh nggak girly lah pakai ginian. Bentar ya, aku ke WC dulu ya, dengerin dosen aku aja, kuliah. Yeah.
balik. Minum, Pak. Enggak usah pe ngomong. Ntar dia di sini minum. Misalnya kita tadi di dalam informasi. Ini dia minum. Lu mah enggak minum. Lu sakit perut jadinya. Nah, ini terkait dengan pengawasan ya. Lah, apa ini? Jadi kita menemukan bahwa di fitur-fitur itu kan karena ini kedua kredit kan perlu dievaluasi. Evaluasi secara rutin paling tidak akhir bulan lah. Mana yang mudah? Good morning, princess. Itu kan idealnya harusnya. Misalnya perusahaan tidak melakukan evaluasi, berarti ini adalah defisiensi atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, untuk bisa memperbaiki dengan syarat tentunya kita perlu tahu sebabnya apa. Kalau tidak dilakukan, sebabnya apa sih? Jadi mungkin bagian kredit, bagian penagihan harus tahu. Oh iya, jangan lupa tanggal 18 April sama tanggal 24 ya. Receh ya sama aku. Karena yang menangani ada satu orang, sehingga dia menangani administrasi kreditnya juga kewalahan. Apalagi di sini harus melakukan evaluasi. Mungkin sebabnya itu. Ini kan kita perlu tanya. Misalnya kita melakukan temuan, kan kita... Parah banget kalau nggak bisa. Gue play besok sama siapa? Sama Day kan? Coba lihat dulu deh. Kalau tidak dilakukan tentunya risiko kita tidak. Kalau ada di bentuk yang mudah, itu tidak terdeteksi. Pagi ya, masih muka bantal, makasih ya. Pagi juga. Karena ini hal yang baik, tentu perlu disarankan perbaikannya. Saran perbaikannya di mana? Ada dua yang disini rekomendasikan. Perlu menambah tenaga kerja. Iya, sama deh gak sih? Atau mungkin kalau karyawan tidak dapat, mungkin sistemnya, sistem apa, software-nya itu bisa memang bisa membantu untuk mendeteksi. Bisa-bisa kita langsung tahu siapa yang akan ngambil langsung. Aku ngantuk. Ini kan berdasarkan software komputer. Ada juga cara itu. Jadi di sini solusinya bisa menambah tenaga kerja atau melakukan dan melakukan ini sistem digitalnya memungkinkan untuk ya, misalnya kita ingin mengetahui siapa yang enggak itu langsung biasanya satu setengah jam aja ya guys aku saya juga begitu showroom sehingga gue rasanya kayak rekomendasi ngantuk pengen tidur dulu kondisi perusahaan berkembang. Nah ini kira-kira jadi temuan di sini. Karena mungkin temuan terkait dengan perusahaan ribuan. Mungkin temuan ngantuknya nular. Perencanaannya ribuan. Atau Eril temuan terkait dengan sama Cika udah siap, aku udah siap dengan sistem pengawasan yang dilakukan. Jadi makasih BTW buat gift-giftnya. Jadi banyak sekali membuat kredit plan ini. Jadi kita tidak info sesi SR setelah ini dong. Aduh, belum tahu deh. Bingung mau SR-nya kapan lagi. Iya. Kocak. Tugas yang tidak perlu banyak-banyak kita dari aspek kontrolnya saja kocak ya. Gue periksa temen gue ini lucu banget nih. Gue periksa temen gue periksa punya gue padahal tugasnya kita kerjain bareng yang tadi gue salin dari dia. Jadi kira-kira udah pasti sama gak sih jawabannya. Terus kenapa gue harus gimana? Kembali ke
Gue bingung, sampai gue nggak enak. Gue mereksain tugas dia. Ya kalau salah, ya gue juga salah lah. Gue capek. Iya, bagaimana ya? Saya gue tanya. Bapak emang ngapain? Repot nih, mau ngapain nih? Nih. Aku ngantuk sama aku juga. Rilo, aku cabut duluan ya. Apa sih kami itu? Abis ini tidur, Ci. Ntar mata panda, iya. Lagi di absen. Roberta Adriani. Belum tidur, ini astaga kenapa enggak tidur Kak Matthew. Gue emang ngeri, nama gue enggak ada nih. Ariel hadir Pak. Hai. Ariel hadir, Pak. Ada enggak? Susah-susah. Nama gue kok gak disebut ya? Udah scan sih, berarti udah ada kali ya scan absen. Berarti jadi tuh sekarang di kampus aku tuh absennya scan. Harusnya berarti kalau gue nggak dipanggil ini nggak udah di scan, berarti udah masuk scan. Mungkin gak boleh ada perkuliahan Pak, berarti tandanya karena sinyalnya pada jelek mungkin. Ariel Kalista hadir Pak. Kok nama gue disebut Aprilia Kalista? Gue langsung shock. Andreas Wesh.
April. Aku lupa. Gabriel Widi Maskinar. Gue capek. Kenapa nama gue Aprilia, Aprilia Kalista gitu. Hadir, Pak. Halo semuanya, aku Aprilia. Aprilia Kalista. Satu lagi nih, Ria Angelina Chandra Dinata. Jumlahnya ada 58. Gue kaget kenapa gue disebut. Padahal gue udah absen. Apa sih Rulai? Nyari ribut tuh sama gua. Alay nyari ribut. Gue tuh suka bingung gitu kalau kayak gitu dia salah salah nyebut nama gue tuh takutnya sebenarnya namanya bukan gue. Tuh kan jangan-jangan emang ada temen yang namanya itu ya Pi. Udah apa nih? Ya udah aku ganti. Rabu jam 4 sore. Oke. Kelar. Pas. Tidak. Ada pertanyaan? Mungkin. Gak ada Pak. Iya banyak. Gue secaper deh nanya-nanya UTS apa kan nanti kan tinggal gue bisa chat sendiri ke bapaknya. Itu kan ada udah dikirim di LINE. Caranya nanya-nanya mulu. Caper-caper. Itu kan tadi udah ditanya. Eh, metodenya apa? Lu nanya lagi, teko apa online? Kaget gue muka bapaknya. Dia tiba-tiba stop share screen kan, tiba-tiba mukanya mentereng, aku kaget. Iya Pak. Makasih Pak, siang Pak. Gue kayak dengerin banget ya, belajar gitu rasanya. Ntar kelas lagi jam 12.
pasti ya Allah. Yas, siapa yang hari ini nonton? Bisa jadi pinter. Ramainya pas terima kasih Pak, betul banget sih. Wis, yang nonton ntar. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Nonton di YouTube SR-nya. Jujur ya member, ntar yang main ini seru nih. Ntar yang event hari ini seru nih. Gue habis baca-baca nih. Seru nih, bukan ada skripnya gitu sih, tapi kayak dikasih tau tuh nanti kegiatannya apa aja kayak gitu. Spoiler dong kayak apa? Ih, mau banget. Gue disuruh tanya berapa sih? Gue nggak tahu deh. Hah? Woi, gue disuruh jam 12 datang bahkan. Sumpah gue baru tahu banget. Gue belum mandi sekarang. Terus gue jam 12 disuruh datang. Gue pikir jam 2 weh. Mending kan jam 2. Sumpah gue panik gue. Ntar gue. If lagi mandi masalahnya. Alay mandinya cepetan Alay. Gue juga jam 12 disuruh datang. Share house di teater. Cepetan lah mandinya. Nanti aja. Aduh, repot banget. Kenapa gue? Gue kan kemarin kita jam 2, ternyata disuruh jam 12. Tadi gue pikir gue bisa tidur dulu. Gue pikir kelar ini gue bisa tidur, ya udah. Emang nggak bisa tidur, emang real lo nggak bisa tidur, lo nggak akan pernah bisa tidur. Oke, udah sailai, udah. Guys, maaf ya, ternyata kue selnya harus lebih cepat lagi kelarnya. Aku mau beres-beres dulu kan, aku juga panik. Tiba-tiba aku disuruh datang jam 12. Sekarang belum mandi, belum beres-beres, belum maaf. Makasih semuanya udah nonton. Oke, gue gak bisa bacain semuanya. Gue bacain sampai 10 aja ya. Yang pertama ada Kak Vincent, makasih banyak. Kedua Kak Raffi. Ketiga Kak It's Kainara.
keempat Kak Lucifer, kelima Kak Gerald, keenam No Comment, ketujuh Kak Ompa, kedelapan Kak Engel, kesembilan Kak Hasbi, kesepuluh Kak Adi Wijaya. Masih banyak ya yang udah nonton aku. Sampai ketemu nanti.